Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Salbiah daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Pada hari ini saya akan berkongsi satu tutorial untuk membuat soalan kuisis dalam masa 5 minit. Okey, yang pertama kita type kuisis. Okey, kita klik kuisis. Kuisis ni adalah soalan online. Yang mana pelajar boleh akses sama ada melalui link yang kita share ataupun juga melalui Google Classroom. Okey, kita type quizzes dan kita ambil yang atas ni. Okey, ini adalah quizzes.com. Okey, dalam quizzes.com terdapat paparan utama. Okey, akaun ini, quizzes ni adalah percuma dan kita boleh login menggunakan akaun Google kita sahaja tanpa perlu sign up. Okey, sebagai contoh saya menggunakan akaun yang telah saya dah buat. Okey, paparan belah kiri ni adalah profil kita yang mana mengandungi beberapa perkara. Sebagai contoh, sekiranya kita nak cari kuis, kita ambil lens ni dan ini adalah My Quizzes. Ini adalah senarai quizzes yang saya dah buat daripada tahun lepas. Dan kita boleh tengok report. Ini adalah report quizzes yang kita buat dan kita share kepada pelajar. Okey, hari ini kita nak fokus kepada membuat quiz baru. Kita akan create a new quiz. Okey, kita klik create a quiz dan kita namakan quizzes kita sebagai contoh ulang kaji hukum mat. Okey, untuk subjek kita pilih religious studies sebab ini adalah subjek pendidikan Islam, tekan next. Okey, terdapat 5 format soalan. Yang pertama adalah multiple choice. Multiple choice adalah soalan objektif biasa. Yang kedua adalah check box. Okey, untuk check box ni adalah pelajar boleh memilih lebih daripada satu jawapan. Fill in the blank sesuai untuk soalan dalam bentuk karangan ataupun juga dalam pendidikan Islam. Ada soalan fill in the blank, isi tempat kosong. Okey, ada juga soalan poll iaitu dalam bentuk, dia akan keluar jawapan dalam bentuk graf. Dan seterusnya adalah open-ended question, pelajar boleh mengisi lebih banyak jawapan berbanding fill in the blank. Okey. Sekarang saya nak buat soalan baru, cuma saya kesuntukan masa. Jadi apa saya perlu buat? Saya cuma import daripada teleport. Okey, quizzes sangat pintar. Dia boleh detect tajuk yang kita nak buat, iaitu sebagai contoh ulang kaji hukum mat. Jadi dia akan senaraikan beberapa set soalan yang telah dibina oleh guru-guru sebelum ini. Okey, sebagai contoh soalan pertama daripada Ustazah Umay. Okey, saya akan pilih soalan yang telah dibina oleh Ustazah Umay dan saya sesuaikan untuk set soalan yang akan saya bina. Okey, sebagai contoh soalan pertama, qala, ini adalah hukum mat asli. Ya, okey, soalan ini bertepatan dengan silibus yang ingin saya ajar. Okey, sebelum itu, untuk pilihan jawapan, kita boleh letak dua ataupun lebih pilihan jawapan. Dan kita boleh tandakan jawapan yang betul. Okey, sebagai contoh dalam pilihan jawapan ini, tiga bulat merah ini menunjukkan jawapan ini salah. Dan yang hijau ini adalah pilihan jawapan yang betul. Okey, untuk pilihan jawapan ini, hanya kita sahaja setting jadi pelajar tak akan tengoklah. Okey, yang kedua, al-ma'u mad wajib mutasil sesuai. Okey, mim mati bertemu mim. Okey, ini adalah bukan hukum mat, jadi saya abaikan soalan tersebut. Mim mati bertemu ba tak sesuai. Okey, ini adalah hukum mat jaiz munfasil at. Okey, dekat paparan belakang adalah quiz editor. Quiz editor ni adalah draft soalan yang ingin kita bina. Jadi, ini adalah question 3, menunjukkan saya dah ada 3 soalan. Seterusnya, okey, kita ambil lagi soalan keempat. Soalan ini tak sesuai kerana dia adalah berkenaan hukum kol-kolah. Okey, seterusnya, saya boleh pilih daripada set soalan guru lain. Okey, okey, guru, okey, set soalan ini
huruman asli ada 3, betul atau salah? Okey, ini adalah pilihan jawapan betul atau salah. Okey, panjang mat asli berapa harakat? Masukkan. Apakah huruf wajib balghunnah tak sesuai? Sebab saya ingin fokus kepada hukum mat. Wajib balghunnah tidak sesuai. Okey, ada satu hukum iaitu mat silah qasirah. Okey, saya ambil lagi. Okey, nampaknya set soalan ini tak bersesuaian dengan hukum mat. Okey. Rupanya ada satu set soalan yang hampir sama dengan soalan yang saya ingin buat. Okey, pilih huruf lin yang betul. Nyatakan hukum mat bagi penyataan di atas. Okey, dan yang terakhir, saya dah ada 10 soalan. Sebagai contoh, saya ingin buat 11 soalan dan ini adalah pilihan soalan terakhir yang ingin saya add dalam quizzes yang saya bina. Okey, sekarang cuba kita perhatikan. Soalan ini adalah format checkbox, jadi mengandungi dua pilihan jawapan yang betul. Okey, kemudian klik di luar daripada kotak. Dan kita boleh generate soalan yang kita bina, kita boleh edit ataupun terus habiskan soalan kuis ini dengan 11 soalan. Okey, sebagai contoh, selepas memilih, saya rasakan soalan ini tidak bersesuaian. Jadi, saya boleh terus delete. Are you sure you want to delete? Okey, sangat mudah. Jadi, tadi daripada 11 soalan, soalan saya tinggal 10 sahaja. Okey. Ataupun saya ingin edit, mungkin saya rasa ada pilihan jawapan tak bersesuaian ataupun ejaan yang kurang tepat, kita boleh klik edit. Okey, apabila klik edit, sebagai contoh mat tamkin A huruf besar, saya ingin jadikan dia huruf kecil. Okey. Kemudian save. Okey, apabila dah selesai, kita boleh juga tambah add quiz image kalau nak tambah. Okey, ni sekiranya kita dah ada pilihan gambar. Tapi sekiranya tak ada, kita boleh abaikan, pilih bahasa. Kita ambil bahasa Melayu. Okey, grades ni adalah Europe punya sistem, jadi kita boleh ambil lah mana-mana. Okey, yang penting kita mesti publikkan kuis kita supaya pelajar ataupun sesiapa sahaja boleh akses kepada kuis yang kita bina. Okey, apabila dah selesai finish kuis. Okey, terdapat beberapa cara untuk kita share kuis yang kita dah bina. Yang pertama adalah kita copy link, kita copy URL. Okey, ini adalah URL quizzes kita, right click, kita copy. Okey, kita boleh masukkan dalam grup pelajar kita sebagai contoh. Okay, ini adalah grup pelajar tingkatan 3, grup ulang kaji bagi pendidikan Islam. Saya boleh keluarkan arahan terus kepada pada WhatsApp group. Okey, kemudian kita paste quizzes. Okey, dan enter. Jadi apabila dah siap, okey, pilihan lain. Okey, tadi kita dah share link. Okey, yang kedua, sekiranya quizzes
Akaun Quizzes kita dah di link dengan Google Classroom. Kita boleh assign quiz kita sebagai homework. Okey, ini adalah tempoh pelajar perlu siapkan quiz yang kita bina. Sebagai contoh 7 April ataupun kita nak bagi lebih masa 8 April. 11:30. Okey. Kemudian kita boleh assign kelas. Sebagai contoh kita type. Okey, kemudian kita assign game. Okey, the quiz has been assigned to Google Classroom. Jadi dia dah ada dalam kelas Google Classroom. Okey, selamat mencuba.